Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebenarnya telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal di kawasan tikungan Bangkong, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Sebuah tronton bermuatan batu bara dengan plat nomor D9022LG terguling di kawasan tikungan Bangkong, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Baik, berdasarkan pengamatan kami di lokasi kejadian, peristiwa kecelakaan tunggal ini tidak menimbulkan korban jiwa. Buntut dari kejadian ini tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di jalur Bandung Sumedang, namun hanya terjadi perlambatan di area lokasi kejadian. Izin Pak. Ya. Ini kejadian tadi jam berapa Pak? Diperkirakan tadi kejadian antara pukul 5 pagi. Di tunggal ini kemungkinan ini mengambil jalur kanan, kemungkinan pakai gigi rendah, gigi tinggi biasanya. Harusnya sudah saya sampaikan kalau kendaraan gede harus gigi rendah, mungkin gigi tinggi, kecepatannya agak tinggi, akhirnya tak terkendali. Jadi dibuang arah ke kanan dan terguling di sini. Pak, ada korban juga nggak Pak? Untuk korban tidak ada, hanya supir aja kebentur di dalam itu hanya luka ringan apa gitu? Seleo lah. Pak ini Pak, kalau untuk kemacetan gimana Pak? Untuk kemacetan sempat terjadi kepadatan, kemudian anggota kita mengarahkan jadi yang dari arah Sumedang masih lurus ke bawah, menuju arah Bandung dibelokkan ke lapang yang luas ini. Lapang ini diputar arahkan, ya tetap pengaturan personil. Pak ini untuk pakai evakuasi mobil Pak, itu berapa lama Pak kira-kira Pak? Perkiraan paling lama 1 jam 2 jam lah, karena ini mobil gede, harus dipok dulu, karena pakirnya harus dibuang dulu. Batu baranya dipindahkan dulu, baru bisa diangkat. Ini rencananya akan mendatangkan berapa unit alat berat Pak untuk evakuasi? Sementara kita digunakan seperti yang ada terlihat, itu ada satu derek, mudah-mudahan bisa. Karena kalau udah kosong, hanya dibalikin dan bisa. Terpenuh, rekannya terpenuh. Ya, Pak. Baik, Cibuners. Seperti inilah arus lalu lintas di jalur arteri Kabupaten Sumedang. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah tronton bermuatan batu bara di kawasan Bangkong, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Baik, dapat kami sampaikan kembali, Tribuners, pada pagi ini untuk wilayah Kabupaten Sumedang tengah diguyur hujan dengan intensitas ringan. Bagi pengendara yang hendak melintas ke wilayah Sumedang diminta untuk lebih berhati-hati mengingat kondisi jalan saat ini sangat licin, Tribuners. Baik, selamat pagi. Titi Andriana melaporkan dari kawasan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang.